Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami baru saja membeli SSD baru. Ini barulah, ini masih ada notanya ini. Beli SSD baru. Tadi yang dipasang itu di sini. Dan harganya ini tadi ini ada notanya lah ini. Ini habisnya ini. Ini sama ini. Habisnya sekitar 457.000 habisnya. Ini SSD itu ini seperti ini tadi yang dipasang. Nah, ini saya buka ya. Penutupnya saya buka ini. Penutupnya. Nah, saya buka dulu penutupnya. Ini. Nah, komputer atau PC saya ini. Ini SSD-nya baru. Wah, ini. Sama tadi beli kabel data ini beli ini tadi kabel data. Terus sama beli ini. Ini namanya SSD ini. Ini SSD. Katanya ini kalau dikasih SSD nanti kecepatan komputernya ini akan lebih bagus. Kan biasanya kan agak lemot lah komputer itu. Kalau dibelikan SSD ini nanti kecepatan komputernya akan lebih baik, akan lebih cepat. Nah ini, yaitu ini seperti ini tadi. Saya sendiri awalnya kan tidak tahu ditaruhnya di mana. Ternyata ditaruh di sini SSD-nya. SSD ini, nah ini kelihatan kan? Nah itu lho ada tulisannya SSD SNX. SSD SNX 001. Wah, itu yang saya beli tadi. Untuk harganya tadi kan ini ya, ini ada notanya ini. Ini. Nah, ini saya kasih tahu notanya. Saya habis tadi 457.000. Beli SSD 120 GB 395.000. Install dan servisnya 50.000. Kabel data 10.000. Beli ditambahi baut juga tadi 2.000. Jadi totalnya 457. Ini baru saja beli ini. Nah, ini 2021 tanggal 19 bulan 6. Nah, komputer saya seperti ini, bagus ini. Dipakai ini baik, begitulah, sangat sangat baik. Tapi kebetulan ini saking seringnya dipakai kan agak lemot ya kadang komputer itu. Akhirnya kami disarankan oleh teman, disarankan untuk membeli, silakan ditambahkan SSD, membeli SSD baru. Nah ini, terus ini nanti akan kecepatannya akan lebih baik komputernya, terutama untuk internet itu akan lebih baik seperti itu. Tempatnya di sini SSD. Semoga informasi ini sangat bermanfaat sekali ya untuk teman-teman. Mohon bantu like dan subscribe-nya juga ya. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.